Inilah hasilnya cara menjahit strip dan menjahit leher dengan menggunakan mesin rantai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menjahit strip dua baris ya, teman-teman. Dan nanti sekaligus untuk menjahit lehernya ya. Pertama kita tandain dulu ya teman-teman, ini posisinya di bawah lengan ya kira-kira. Selanjutnya kita pasang untuk stripnya ya. Ya, caranya seperti ini teman-teman. Jadi dia harus ngebentuk garis lurus ya teman-teman, antara sisi kiri dan sisi kanan. Makanya kita tandain supaya tepat ya. Seperti ini baru satu baris. Selanjutnya kita bikin lagi satu baris lagi di bawahnya ya teman-teman, dan jaraknya itu kurang lebih 1/2 cm atau satu sepatu ya, ukuran sepatu. Ini cara membuat garis lurus atau strip lurus ya, seperti ini. Supaya teman-teman pemula lebih bisa memahami, jadi saya contohkan sekali lagi ya teman-teman caranya. Jadi kita tandain dulu untuk bagian yang mau kita pasang stripnya ya teman-teman, kurang lebih di bawah lengan itu sekitar 3-4 cm ya, itu untuk strip paling atasnya ya. Nah, sekarang cara menjahit bagian depan leher oblong ya teman-teman, tapi dengan menggunakan mesin rantai ya, jadi jahitannya dua baris di bagian depan. Inilah hasilnya cara menjahit strip dan menjahit leher dengan menggunakan mesin rantai ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.